Sorry teman-teman, salam kenal semua. Gua Dito. Jadi hari ini gua ada di kawasan Mall Pertokoan Blok M. Buat teman-teman yang mungkin penasaran sama kondisinya seperti apa, bisa tonton video gua dari awal sampai akhir. Langsung aja kita jalan yuk. Tahun 2010, lokasi ini banyak banget toko-toko pakaian seperti di ITC ya. Cuma sekarang udah kosong seperti ini. Kayaknya efek dari pandemi ya. Dan setahu gua, Mall Blok M ini itu menjadi pusat tren ya, tren fashion mungkin ya, buat anak muda di era tahun ya sekitar 2010 ke atas ya. Jadi udah banyak yang tutup. Walaupun sudah banyak yang tutup, tapi di sini masih dilalui banyak orang ya, karena buat akses ke terminal Blok M. Coba ke kiri ya. Nah, dulu ini sini banyak toko-toko pakaian juga nih seperti di ITC. Sekarang udah sepi, udah pada tutup. Di bawah kayaknya sekarang jadi pusat mobil bekas ya. Tapi di atasnya masih ditutup. Seperti ini teman-teman kondisinya, sepi sekali. Ingat banget kalau waktu lebaran ya, daerah sini tuh ramai banget karena pada belanja baju ke sini nih. Karena termasuk pakaiannya bagus-bagus dan harganya juga nggak terlalu mahal ya, termasuk miring ya dibandingkan pusat pertokoan yang lain ya.
sini itu banyak banget sih. Toko-toko sekarang udah nggak ada ya, udah tutup. Ingat banget nih dulu di sini nih pada ngampar jualan pakaian. Masih ramai daerah sini. Pausnya 300. Walaupun sepi, tapi masih ada pedagangnya ya, daerah sini ya. Nah, ini kita kalau ke atas ini ke terminalnya nih, terminal Blok M. Salah satu toko yang masih buka ya. Jadi yang ke sisa jadi cuma toko yang tadi doang kayaknya. Masih tetap bertahan. Yang lain pada tutup. Mudah-mudahan sih ini bisa rame lagi ya, karena dulunya tuh tempat ini terkenal banget loh. Gue inget banget dulu beli baju di Bandung jauh-jauh. Ternyata di sini ada juga. Ya sebenarnya nggak usah jauh-jauh ke Bandung, ke kawasan ini dulu ada, dan harganya juga nggak jauh beda. Mudah-mudahan kedepannya di tempat ini bisa ramai seperti dulu ya. Thank you.
Oke teman-teman, gitu aja video gue hari ini. Terima kasih yang udah nonton video gue dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video gue selanjutnya.